Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kita ada di daerah Bogor, salah satu lahan pertanian. Ini kita bisa lihat lahan pertanian cukup bagus ya. Jadi kita bisa lihat ini tanaman padinya seperti ini. Nah, cuman memang permasalahan yang sering dihadapi ya memang adanya hama. Nah, hama yang ada ini adalah salah satunya belalang ya. Kita bisa lihat ini belalang. Jadi seperti itu. Jadi selalu ada kita jumpai belalang ini. Nah, kemudian padi ini secara umum tumbuh bagus karena kita temukan bunga tanah, kembang-kembang tanah yang ada ini menunjukkan bahwa lahannya, tanahnya itu subur. Jadi lahannya subur dan padi ini sudah berumur kurang lebih 90 hari karena sudah mulai adanya ditemukan malai seperti ini. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah cukup tua, sudah cukup mulai akan mengeluarkan buah. Padi ini pendek ya, termasuk pendek ini padinya ya. Jadi ini. Jadi secara umum kita katakan bahwa padi yang tumbuh di sini bagus ya. Nah, jadi pemupukannya cukup, jadi nutrisinya sehingga padinya bisa tumbuh dengan baik. Demikian ya, melaporkan dari Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.